الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم من علينا بالصيام رمضان وبقيامه ايمانا واحتسابا اللهم من علينا بالصيام رمضان وبقيامه ايمانا واحتسابا اللهم من علينا بالصيام رمضان وبقيامه ايمانا واحتسابا الصيام والقيام ما تغفر به ما تقدم من ذنوبنا يا موجب السائلين واغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولاهل بيتنا وللمسلمين والمسلمات واجعلنا من اتقائك من النار اللهم اعطي رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا والمسلمين من النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا مولانا يا ستر يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كتاب الشكر كاد الله سبحانه وتعالى Di pagi yang Di pagi Jumaat yang penuh barakah Jumaat Ramadhan lagi ya Jumaat yang uh, keberkatan tu berlipat-lipat berganda-ganda ataupun berlipat ganda dikatakan Ramadhan mubarak mubarak tu artinya keberkatan yang sangat banyak. Nah, Kena barakah tu bahasa Arab ya barakah tu bahasa Arab sudah jadi bahasa Melayu yang artinya kebaikan yang berlipat ganda. Pertama ibadah siam ya puasa. Yang kedua kiam. Kiam ini merangkumi uh, salat tarawih, salat isya, salat tahajud, salat subuh berjamaah. Nah, uh, ini nikmat yang tiada tara ya. Apalagi dalam salat subuh Jumaat rata-rata masjid membaca membaca ayat uh, sejadah. Ayat sejadah ini syarat dengan dengan pengajaran syarat dengan message. Sebelum kita masuk pada tajuk yang sebenar, kita nak sorot dulu beberapa peringatan Allah dalam surah Sajadah. Surah Sajadah ni ayatnya 30. Ha? Kalau orang tu berniat dari, dari awal Ramadan mau menghafal surah ni ya, satu ayat satu hari sepanjang Ramadan sudah dapat 30 ayat. Tapi belum terlambat lagi. Baik, Surah sejadah diawali dengan alif lam mim. Banyak surah dalam Quran diawali dengan alif lam mim. Kemudian Tanzilul Kitabila Raibah fi min Rabbil Alamin. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi rabbil alamin. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan. La raiba fihi. Yakinilah sepenuhnya. Min rabbil alamin. Yang menurunkan kitab ini Rabbul Alamin. Kitab ini Rabbul Alamin. Ini menguatkan yang disebut dalam Quran berulang kali. Kalau di awal Baqarah. Zalikal, zal ketu, zalikal kitab ular rabafih mutakin. La rabafih juga. Di sini pun la rabafih. Kenapa? Diulang-ulang dalam ayat lain juga banyak. Dalam surah lain. la larebafih, la fi. La Sangat banyak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena umat Al-Quran, umat Islam, keyakinannya terhadap Al-Quran masih lagi rendah. Bulan Ramadan, diantara buah manis bulan Ramadan, bulan mendekatkan diri kepada Al-Quran, bulan membina keyakinan terhadap Al-Quran. Maka kita perlu ada bacaan pribadi sendiri, ada bacaan dengan anak istri, patutnya begitu ya. Ada bacaan berjamaah tadarus di rumah Allah. Ada tadarus di pejabat. Ah, uh, Amba ini kemarin habis semayang zuhur di Kupu SB bertadarus di sana. Uh, ada timbal rais, ada pensyarah, ada profesor. Uh, berbincang. Tadarus itu berbincang. Ada kemuskilan ditanya, dilontarkan dibincangkan, diselesaikan. Itu di tujuan Ramadan. Buah manis Ramadan antara lain, Ramadan ini bulan, buah, bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Dalam ayat tentang Ramadan juga disebut, Syahrul Ramadan al-lazi unzila fi Al-Quran. Anna Ramadan syahrul Quran. Bahwa bulan Ramadan bulan al quran Kita nak lihat fokus kepada ayat 12 dan 13 dalam surah sejadah. Betapa hebatnya kalamullah ini. Dalam ayat 12 dan 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين تنبه ستوى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم Wazuku azab al khuldi bima kuntum tamalun. Sadaqal azim Allahumma afina wa afu anna. Allahumma inna nasulka al afal afiyah. Tiga ayat ini. Kalau balik rumah nanti, coba disemak, coba difahami. Cukuplah bekalan dia untuk selamat hidup. Tiga ayat ini, kalau coba difahami, disingkat maknanya. Cukuplah untuk menyelamatkan diri. Karena dalam ayat ini, disebut agenda utama dalam hidup ini matlamat utama sasaran utama dalam hidup ini dalam hidup ni disebut di sini na'mal salihan tujuan kita hidup di dunia ini tujuan Ramadan tujuan salat tujuan qiyam na'mal salihan dua patah perkataan saja na'mal salihan Apa bahasa Melayunya? Beramal saleh. Tujuan kita hidup beramal saleh. Tengok ceritanya macam mana. Walau tara'izil mujrimun. Kalaulah kamu lihat. Kalaulah kamu nampak. Ini akan terjadi. Yang akan terjadi nanti di hari pembalasan sudah disebut dalam Al-Quran. Yang menyebutnya Allah. Ketepatannya penuh. Ketepatannya full, penuh. Walau tara kalaulah kamu lihat izil mujrimun ketika orang-orang mujrim, nah, mujrim di sini, oposit kepada mukmin. Ini istilah Al-Quran ya, kalau lihat di kamus nanti terjemahnya mujrim itu mungkin penjahat, penjahat, jahat lah ya, dah dikasih Ramadan. tapi belum lagi mau serius pak jahat nah, walau tara izil mujrimun kalau lah kamu lihat saat orang jahat jahat orang yang penjahat itu naki suruh usihim menundukkan kepalanya di hadapan Allah menyesal kita semua akan menghadap Allah orang yang cuai waktu hidup nanti menyesal menangis di hadapan Allah naki suruh usihim menundukkan kepalanya Endara behem di hadapan Allah berdoa di sana di dunia tak berdoa dah di hadapan Allah berdoa Robbana abasarna wasamiyana farjiana nak mal salihan Ya Allah kami sudah melihat di dunia tak nampak di sana baru nampak kami sudah melihat yang benar abasarna wasamiyana kami dah dengar dah sekarang di dunia tak mau dengar. Nah, ini silapnya. Abbasarna kami sudah melihat dan nampak realiti hari kiamat tu macam mana orang pencinta masjid hidupnya istimewa di sana. Dia tak ke masjid. Ya Allah. Untunglah dulu kalau saya ke masjid. Tengok ni sahabat-sahabat jiran saya yang pergi ke masjid terpilih jadi VIP akhirat. Tujuh golongan yang dipilih di sana. Pencinta masjid terpilih di sana. Yang tak nampak jalan ke masjid itu yang menyesal. Menyesal. Rabbana abasarna. Ya Allah, kami sudah melihat. Wasamiakna. Kami mendengar sekarang. Lalu apa yang dimintanya? farjina Kami ingin balik ke Lambak Nak pergi semayang subuh, nak pergi tarawih, nak kiamul lail, nak tadarus. Subhanallah. Kami nak balik ke Brunei. Kami nak balik ke dunia. Farji'na. Pulangkanlah kami ke dunia. Di sana ya. Menyesal, di, itu maka dikatakan uh, hari kiamat ini negeri penyesalan. Orang menyesal. Mujuriti manusia di akhirat menyesal. Kecuali yang bakareh, bajareh. Dia akan berlurih. Kecuali yang kerja keras. Subuh datang, di rumah dia tahajud, di rumah dia beristighfar, di rumah, di rumah dia baca Quran, di rumah dia menangis. Pergi ke masjid dengan hati cinta surga. Dengan hati cinta akhirat. Dengan, dengan hati cinta Allah. Dengan hati cinta Al-Quran. Jadi ceritanya di sini, Rabbana absarna ya Allah kami sudah melihat wasami'na kami sudah mendengar di dunia tak nak melihat tak nampak di dunia buta jalan ke masjid pasal mak belukar la ilaha illallah dekat di mata jauh di hati dekat pulang masjid azan dengar azan dengar kadang-kadang ada lokasi itu azannya balas membalas meji ini azan adzan, ini azan ini azan ada di Brunei mungkin ada 4 5 azan satu waktu itu dengar Pak tapi tidak satu yang didengar oleh hatinya telinganya mendengar hatinya tak berfungsi farji'na kembalikanlah kami ke dunia na'mal salihan ini matlamat hidup kata ulama beramal saleh. Tujuan asas hidup beramal saleh. Kita lihat dalam Quran amilu amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Dalam suratul Asr yang pendek saja ya. Suratul Asr yang pendek saja wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Tengok di surah atin, At Setelah atin. At thumma radana asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus salihat tujuan hidup beramal saleh ah ha. kadang berbincang dengan student di universiti lai kamu kenapa datang belajar di sini macam-macam jawabannya ada yang ingin kerajalah ingin dapat sijil lah macam-macam ya sebetulnya bukan itulah Tujuan belajar ingin jadi insan yang saleh. Tujuan mengajar supaya melahirkan generasi yang saleh. Tujuan kawin, kenapa? Kenapa kawin? Saya ingin menjadi suami yang saleh. Saya ingin mencari istri yang salehah Ingin melahirkan zuriat yang saleh. Minta negara, kenapa negara ditakbir? Ingin melahirkan penduduk warga negara yang saleh-salehat. Kenapa memimpin? saya ingin menjadi pemimpin yang saleh. Subhanallah. Kalau tidak nanti menyesal orang yang tidak merebut amal saleh di dunia itulah bila di akhirat nanti. Subhanallah ya Allah. Balikkanlah kami ke dunia nakmal salihan. Dua dua patah perkataan saja ya. Ingin merebut amal yang saleh. La ilaha illallah. Kemudian di ujung permintaannya Inna muqinun kami sudah confident. Sudah nampak azab baru yakin. Sekarang tak yakin. Kalau yakin seperti yakinnya generasi awal, kalau orang kita ni yakin, umat Islam ni yakin, seperti yakinnya generasi zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi' tabi'in, tabiin sembahyang subuhnya seperti sembahyang jumaat. Subhanallah. Yang tak datang salat nanti diagak ke rumahnya didatangi. Karena yang tak datang tu dapat dikira dengan jari. Yang tak datang dapat dihitung dengan jari. Nanti lepas salat akan ditanya. Subhanallah. Karena kenapa? Kenapa tak datang? Karena keyakinannya bermasalah. krisis keyakinan. Krisis keimanan. Lebih bahaya daripada COVID-19. COVID-19 yang diserangnya body saja, jasmani. Pada zahirnya ya. Tapi ini jasmani rohani, la ilaha illallah. Jadi yang cuai ini berdoa nanti. Rabbana abasarna wa sami'na farjina na'mal salian inna mukinun. Ya Allah kami sudah melihat. Ah, Rabbana. Bisa doanya Pak Rabbana. Rabbana abasarna. Ya Allah kami sudah melihat ini. Susah orang yang tak kami jini surat. Susah orang yang tak salat ini. Samiakna kami sudah mendengar. Farjikna kembalikanlah kami ke dunia semula. Na'mal salihan ingin merebut amal saleh yang dulu tak buat. Sekarang baru nak buat. Tahan tuk baru tengah dah. Inna Kami sudah yakin, confident. Jawabannya sudah ada di sini. Ini uniknya Al-Quran ya. Al-Quran menceritakan perihal yang akan terjadi nanti dari pembalasan ratapan tangisan orang yang cuai sudah dijawab di sini apa jawabnya ayat 13 walau syi'na la'atayna kulla nabsin hudaha kalau kami mau kata Allah kalau Allah menghendaki walau syi'na ini kata-kata insya Allah tidak diambil dari sini ya insya Allah Kalau Allah menghendaki walau syi'na kalau kami menghendaki kalau kami memilih kata Allah la ataina hudaha kalau kami di dunia dulu mahukan kata Allah kami kasih semua orang itu ilmu dikasih keyakinan dikasih keimanan penuh masjid itu maksud ayat ini walau se sekiranya tapi bukan begitu nah. walakinna akan tetapi hakal kaulumin minni. tetapi sudah muat tamat ketetapan Allah ketetuan Allah apa laamlaan najahan nama min al nasi ajmain majority manusia dan jin jadi habuan neraka jahanam jadi yang selama itu minoriti ini ketentuan Allah ini bergantung dengan banyak faktor ya banyak faktor nih kenapa Allah memilih orang untuk ke masjid oh dia ada kawannya yang saleh, ada jiran yang saleh, ada sahabat yang saleh. Dia mau baca Quran, dia mau beristighfar, dia mau berzikir, dia mau duduk di masjid. Malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid didoakan oleh di malaikat. Ya Allah, ampunlah dosa haji ini, ya Allah. Rahmatilah dia. Berilah dia limpah rahmat dan kurniamu. Hari-hari orang yang duduk di masjid sebelum Batal uduknya, kecuali sudah batal uduk ya. Kalau uduk tak batal, dikatakan apa kau. Kalau tidak, doa malaikat tadi putus. Nah, itu di antara niat datang ke masjid mendapatkan doa malaikat. Kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, macam ini. Ini ada malaikat petugas khas. Itu yang disebut dalam nota yang sudah dikasih. Malaikat berkerumun di masjid, lambat kiri, menulis siapa yang datang. Uh, kalau ada 50 orang, 60 orang terhitung dari sholat fardu tadi ya laporan ini akan tulah ceritanya dalam kertas tuh nah, dalam apa tuh rumah kita dikerumuni malaikat nah, bukan rumah saja lagi ya, rumah Allah lagi lalu malaikat mengambil kedatangan dan sebaik saja majelis selesai list kedatangan diserahkan kepada Allah ada di sana tanya tanya, -tanya jawab nanti Allah menanya, menginterview malaikat yang meliput aktiviti. majelis ilmu, majelis tazkirah di masjid, di rumah, dan di mana-mana. Terakhir sekali. Ini yang paling menarik ya. Terakhir laporan malaikat itu, Allah mengistiharkan. Kamulah saksinya, kata Allah kepada malaikat. Dosa mereka sudah ampuh. Ainilah inilah buah manis Ramadan yang sepatutnya dipetik ya. Bila kita petak darus, dapat juga. Bila balik rumah, duduk dengan anak, duduk dengan isteri. Bila sebelum sungkai berdoa, berzikir, dapat juga insyaAllah. Baik, kita nak lihat lagi eh, ayat 14. Ayat 13 tadi Allah meng mengatakan, Dulu yang mau berbuat taat itu karena dipilih Allah. Jadi yang datang semayang subuh ini Insan pilihan Allah Bukan suka-suka Yang kasih iman Allah Yang kasih keyakinan Allah Kalau orang itu tidak dipilih Allah Dia tak yakin Dia tak yakin nah, Betulkah tidak Betulkah tidak Itu maka dikatakan di awal surah tadi La raibafih Yakinilah sepenuhnya so, Cuba kita lihat ya Walau syakna kalau kami mau kata Allah La ataina kulla nafsin hudaha semua orang bermotivasi tinggi untuk berbuat taat itu maksudnya semua imannya peringkat yang tinggi level yang tinggi keyakinannya level yang tinggi Subhanallah orang dulu ya di saat eh, iman mereka berada pada level yang tinggi ada ceritanya ini ada ada serang jemaah Pergi ke rumah sahabatnya di pagi hari. Pagi-pagi sudah melawat orang dulu. Bah. Pergi ke rumah sahabatnya. Sampai di rumah itu. Didapati tua rumah menangis. Nah, orang yang bisa ini selalu menangis. Orang yang bisa selalu menangis. Karena tangisan itu akan menghanyutkan dosa. Menghanyutkan dosa seumur hidup. Subhanallah. Termasuk tujuh golongan yang dipilih oleh dari di kemudian nanti. Orang yang bila dia duduk, sembahyang, baca Quran, beristighfar, dia menangis keluar air matanya. Orang tadi, waktu kawannya datang melawat di pagi hari, dia sedang menangis. Ditanyalah oleh yang datang melawat. Aji, kenapa kita menangis? Kenapa Tuhan menangis? Adakah Tuhan baru mendengar berita keluarga, ada orang yang dekat di hati, meninggal dunia? Tidak ada katanya, tidak ada yang meninggal. Semua sehat walafiat. Lalu kenapa Haji menangis? Ada ke Haji sakit? Orang lain tidak tahu gejala gejala penyakit yang Haji hadapi. Saya sehat. Rekod kesehatan baik. Lalu kenapa Haji menangis? Ah, tengok. Tadi malam saya tak tahajud. Tadi malam saya tak membaca Quran. Allah murka sama saya. Allah marah sama saya. Tentu ada silap saya. Kalau saya tak silap, tentu Allah sayangi saya. Allah urus saya. Allah tidak mengurus saya dengan baik karena saya banyak buat silap kepada Allah ataupun ada buat silap. Kesilapan inilah yang saya coba dilihat dengan menangis. Ah, tengok ya. Subhanallah. Dia nampak Pak. Jadi kalau satu hari Quran tak dipegang, subhanallah. Kata kalau satu hari Quran tak dipegang, tandanya orang itu tersingkir dari rahmat Allah. Ah. Kalau memegang benda seperti ini lebih banyak daripada memegang Al-Quran, itu insan yang bermasalah. Memegang benda yang dipegang oleh semua orang pegang, yang tak Islam pun pegang. Dipegang juga Quran tak pegang, bulan Ramadan. Ah, patutnya menangis. Kenapalah saya ya Allah, bulan Ramadan sudah bulan Quran, tapi belum pegang Quran lagi. Ah, patutnya begitulah kita bermunajat kepada Allah. Subhanallah. Lalu kita lihat ayat 14 ya. Ayat 14 Allah marah, Allah murka. Ayat 12 tadi masalah. Ayat 13 Jawaban Allah ayat 14 Allah marah fazuku bimana situm rasalah orang yang nak minta hidup ke dunia tadi dimarah, dimurka sama Allah. Fazuku rasalah. Fazuku rasalah. Kenapa? Bimana nasitum. Karena kamu dulu lupa. Ah, ini bahaya lupa nih. Lupa menjawab azan, lupa ke masjid, lupa Al-Qur'an. Ini bahaya lupa. Fazuku rasa sendirilah. Bimana nasitum. Lantaran kamu dulu lupa di dunia. Berapa ramai orang yang lupa disebabkan benda yang dia pegang. Lupa, 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 lupa. Karena dengan suami istri pun bermasalah. Suami datang, istri masih lagi terintang dengan media yang melupakan. Patutnya suami datang dari luar, sambut oleh istri dengan bisa kan? Dia sudah ngalih, dia sudah penat. Patutnya disambut dengan gembira. Ini dirintangi oleh media yang membuat dia lupa. Begitu juga anak-anak. La ilaha illallah. Fazuku rasalah bima nasitum lantaran kamu dulu lupa liqa ayyumikum haza lupa saat bertemu dengan Allah. Kita semua akan menghadap Allah. Allah akan tanya. Allah akan tanya. Sehat tak bulan sehat. Anggota badan sehat, kaki, tangan, mata, telinga sehat semua. Kenapa tak ke Akan ditanya nanti itu. Kenapa terlambat? Kenapa tidak full sembahyangnya? Akan ditanya. Kenapa tak sembahyang sunat? Kenapa tak baca Semua akan ditanya nanti. Secara terperinci. Fazuku rasalah bimana situm lantaran kamu dulu lupa. Memang, memang lupa. Memang lupa. Diingatkan ada yang mau ada yang marah. Ada yang mau, bisa lah ya. Ada yang tidak mau mendengar peringatan, tidak mau. Nah, dulu di kampung, kata orang kampung apa? Ibarat eh, kucing jatuh ke kolam katanya. Orang kampung cakap lah ya, di Sumatera. Wah, oh, engkau bak kucing jatuh ke tabe. Ya. Tabe itu kolam. Pak. Kucing bila jatuh ke kolam, kita kasih galah supaya dia selamat. Saya dimanjat galah tadi, dipikirnya memukulnya. tidak dia mau. Nah, sekarang mana ada kolam lagi, ya? Nah, kalau dulu di kampung kolam banyak, Pak. Jadi perumpamaan tuh diambil pada kehidupan sehari-hari. Kamu ini make, macam kucing jatuh ke kolam, dikasih galah, dikasih kayu, ndak mau. Dipikirnya memukulnya, Pak. Nah, ramai manusia ini yang bila dikasih tazkirah, sasa, tiap, lari, tiak. Ah bagaikan kucing jatuh ke kolam ataupun ada juga perumpamaan lain ibarat cecak lari ke belakang pintu katanya. Orang sana banyak dipunya kata-kata uh, uh, nasihat, kata-kata kiasan, kata-kata peribahasa, kamu ini macam cecak lari di belakang pintu. Orang masuk rumah cecak terkejut. Dia nak menyelamatkan dirinya bersembunyi pergi ke belakang pintu. Bila tutup pintu, habis. Terjepit. Manusia ini, bila diberi peringatan lari. Lari ke tempat yang menyengsarakan dirinya sendiri. Bukan mendekati. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Fazuku rasalah bimana situm lantaran kamu lupa Liko ayomikum hari pertemuan dengan Allah itu orang tuh lupa ndak ingat nak mati ndak ingat hari pembalasan ndak ingat hari kiamat ndak ingat hari berbangkit inna nasinakum ah. kamu tidak dapat ditolong yang ditolong itu orang yang ingat orang yang ingat dia akan ditolong ah. orang yang selalu selalu berzikir kepada Allah dia ingat dia ingat selalu dia berzikir Allah akan tolong dia. Ah. Subhanallah. Banyak cerita dalam Quran ya orang yang ditolong di akhirat. Dulu dalam setahun lebih yang dulu bah. Uh, ada pensyarah dari uh, King Abdul Aziz University di Mekah, di Jeddah datang ke Brunei dia dia bertazkirah sempena bulan Maulid. Dicakap uh, bila ambil cek percakapan itu memang ada ada sumbernya bah. Di hari kiamat nanti, katanya uh, orang awam nih dia masuk surga sendiri-sendiri, masuk surga sendiri, sendiri. Tapi orang yang alim, orang yang saleh, katanya bila nak masuk surga dia di-stop, di sana ada, ada stop. Eh, kita jangan masuk dulu, pastikan member kita selamat, baru tak kita masuk. Maka dikasihlah dia hak untuk memberi syafaat. Ini orang yang tolong Allah. orang yang ber, Orang yang alim, orang yang saleh nanti katanya di akhirat nak masuk surga itu dia tak tidak terus terus pak orang lain terus saja dia masuk masuk aji ini masuk aja ini masuk masuk tiba giliran orang yang alim orang yang saleh katanya aji aji tunggu di sini dulu pastikan sahabat sahabat aji di dunia dulu semuanya oke okay. dia pun tunggu lah nah, tunggu sistem di sana canggih pak lebih canggih pada sistem di dunia ini bila orang itu masuk ke surga Rupanya ada yang belum dapat dalam sistem lagi. Dicari lagi. Oh ini ada lagi sahabat saya di dunia itu. Bisa sekali dengan saya. Baik sekali. Tidak ada. Ditanya petugas di surga. Dalam sistem tidak ada namanya. Subhanallah. Subhanallah. Dicek di neraka. Kata petugas neraka. Oh ada di sini. Wah. sistem sana lebih canggih jauh ya dari sini ya. Lalu ya Allah, sahabat saya itu masih sangkut di neraka sana. Manalah enak saya, saya bersenang-lenang di dunia. Sahabat baik saya dulu masih di sana. Oh, Allah tahu maksudnya. Maksudnya apa? Supaya orang itu dikeluarkan. Subhanallah. Lantas kata petugas di neraka, Fulan bin Fulan. Oh, anak saya kawan kamu bonjar mencari di surga kamu diarahkan keluar subhanallah ini ada ayatnya dalam surah asy-syu'ara ayat berapa subhanallah surah asy-syu'ara 100 dan 101 halaman 371 ayat 100 101 halaman 371 Allah memperingatkan di sini Famalana min syafi'in Wala صديق حميم orang yang direkomen oleh sahabatnya yang di surga, dah keluar, tinggal yang ndak kena sebut namanya ini, ndak ada link dengan orang saleh di dunia. Aduh, palai juga saya ini katanya, sialan sih katanya, ndak ada orang yang memanggil saya mencari saya di di surga sana. Famala nami syafi'in. Tidak ada orang yang memberi syafaat sama kami. Walah sadiqin hamim. Teman yang akrab pun tidak ada yang bonjar bah. Apa temannya di dunia? La ilaha illallah. La ilah. Ini menjauhkan orang itu dari orang yang saleh. Bila dia cinta ini, tidak ada di hatinya lagi orang yang saleh lagi. La ilaha illallah. Ini sumber kesengsaraan. Kalau tak pandai jaga. Kalau tidak diseimbangkan dengan kitabullah. Subhanallah. Inna nasinakum kata Allah. Kami tidak dapat membantu kamu. Ah. Kemudian Allah, Allah marah lagi. Wazuku azabal khuld bima kuntum ta'malun. Ta Rasalah azab neraka yang kekal abadi ini. Lantaran. Kaulahan kamu sendiri, perbuatan kamu sendiri. tangan menyencang bahu memikul kata orang Melayu ya artinya e, buah apa tuh kepahitan hasil usahanya dia telan sendiri inilah tiga ayat 12 13 14 membuka mata kita ya bahwa tujuan kita di dunia ini beramal saleh orang yang tidak beramal saleh ah, yang tidak beramal saleh ini apa 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 istilahnya Nah. Kalau di kamus saleh itu opositnya taleh Sa tukar dengan ta. Tapi tidak ada dalam Quran. Pak kata itu tidak ada karena tidak digemari, Pak. yang saleh, saleh, saleh. Nah. Baiklah ya. E, kemudian dalam kertas yang diagihkan kita karena banyak berzikir. Kalau kita baca Quran bagus sekali. Kalau Quran tak sempat dibaca, bacalah subhanallah. walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kemudian tambah Allah maufirli Allah marhamni Allah marzukni ini yang di kertas tuh ini ada ceritanya ini yang dikatakan asbabul wurud punca ceritanya apa seorang penduduk dari pedalaman Arab Badawi berjumpa Rasulullah ingin belajar tapi dia tak cakap ajar saya Alquran Ya Rasulullah alimni khayra. Ya Rasulullah ajar saya satu amalan singkat, padat, mudah. Kerja sedikit gaji besar itu dia minta. Sanang kata Rasulullah. Ah, very easy. Bah, marita. Rasulullah pegang tangannya. Rasulullah ajar Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ayo kita baca tiga kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia pun dibacanya dide paham kemudian dia bedar. Dia pergi. Sudah berjalan beberapa langkah balik semula. Ya Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallakbar. Ini untuk Allah. Untuk saya belum. Saya belum ambil lagi. Wah, tak kata Rasulullah. Dia ambilnya tangannya lagi. Rasulullah cak cakap dalam sabdanya Kalau kamu sebut subhanallah, Allah menjawab sadakta. Kalau kamu baca Al alhamdulillah, Allah menjawab sadakta. Allah langsung merespon. Itu hebatnya zikir nih. Zikir yang direspon Allah. Kita itu bercakap dengan Allah. Bila kamu sebut wala ilaha illallah, Allah jawab sadakta. Bila kamu sebut Allah wakbar, Allah jawab sadakta. Kemudian ditambah Nabi tiga kali, tiga lagi ya. Allah mau dia minta, tadi kan dia minta tambah. Ini untuk Allah, katanya untuk saya belum ada. Tambahnya, Allah mau Allah Marhamni, Allah Marzukni. Bila kamu membaca, menyebut Allah mau jawaban Allah, Qad fa'altu, ya Allah ampun dosaku, kata Allah sudah ampun." Ini istighfar ya, ini istighfar, Allah mau itu istighfar. Bila kamu baca kamu sebut Allah marhamni, ya Allah, berilah aku limpah rahmat kurniamu ya Allah. Allah jawab, qad faaltu, sudah dapat. Tunggu saja, sabar saja, jangan merungut sudahlah, nanti tercancel doanya. Yang ketiga, Allah Marzukni Beri aku rezeki ya Allah. Qad faaltu kata Allah, sudah dapat. Jawaban empat yang pertama sadakta, 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 sadakta. Betul, betul, betul. Subhanallah, betul kata Allah. Walhamdulillah, benar kata Allah. Walailahillallah walakbar, betul dan benar. Kemudian yang tiga lagi Allah maufirli, Allah marhamni, Allah marzukni sudah dapat, sudah dapat, sudah dapat. Subhanallah. Alangkah baiknya kalau kita amalkan ini. kita nak pergi ke masjid, balik dari masjid, kita ada masa kosong, ha? kemudian yang paling baik sekali menjelang sungkai. Ramai orang yang tak mentadbir masa menjelang berbuka dengan baik. Subhanallah. Subhanallah. Patutnya ya 15 minit, 10 minit sebelum azan maghrib berkumandang, dikumandangkan, duduklah di atas sejadah adab kiblatlah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah maufirli, Allah marhamni, Allah marzubni. Saat mustajab. Waktu yang paling mustajab bagi orang berpuasa menjelang berbuka. Jangan dirintangi oleh benda lain. Kalau kita masih mengurus makan minum, mengurus makan minum. Makan minum itu cukup air dengan kurma saja. Ada air, ada kurma sudah. Ah, nanti lepas maghrib. baru tah ya. Anik, ah, kalau orang itu terlalu sibuk mengurus makan minum, Quran tak sempat, zikir tak ada, ah, ini masalah puasanya. Takut tidak tergolong ke dalam waman sama ramadhana imana wahdi sabah Allah Rasulullah menjanjikan siapa yang puasa Ramadan benar-benar dia tadbir masanya dengan baik Menjauh yang haram mengurangi yang mubah memperbanyak yang sunat subhanallah orang yang puasanya dengan niat iman keyakinan kepada Allah ikhtisab mencari ganjaran sebanyak-banyaknya merebut, meraih peluang. Itulah kita buat tajuk kita meraih buah manis ya. Ini di antara buah manis Ramadan, zikir orang yang bersiam Ramadan dengan rasa kesadaran yang tinggi iman dan ingin mencari fadilatnya sebanyak-banyaknya ampun dosa terdahulu. Ampun dosa terdahulu. Subhanallah. Jadi bila kita berzikir dengan ahli keluarga di rumah, malaikat yang mencari mengaga di mana orang berzikir tadi datang juga datang ke rumah dia tulis nama ayah nama ibu nama anak-anak dia tulis semua kemudian setelah nanti selesai laporan disampaikan kepada Allah di akhir laporan Allah mengistiharkan dosa mereka sudah ampun inilah di antara buah manis Ramadan ya di samping kita sholat fardu kalau boleh jangan miss sholat sunat jangan ketinggalan Taraweh Witir, sholat tahajud juga kalau boleh ya seboleh-bolehnya rebutlah, sedapat sedapat yang boleh diungkapkan dilaksanakan ya. Yang penting uh, bila kita dapat mengamalkan ini, Subhanallah. Ceramah tentang zikir ini ya dalam dalam YouTube yang besar banyak sekali tentang zikir tadi pak, tentang seorang uh, dari pelosok datang jumpa Rasulullah ingin diajar satu ilmu yang singkat padat mantap memang banyak ceramahnya. Uh, jadi sebagai penutup kita baca lah ya uh. ah oke okay. bagus sekali ya yeah. bah ya yeah. ah bagus sih pertanyaan sahabat kita ini tentang penggunaan mobile katanya. Mobile ini kalau digunakan, untuk baik dia jadi baik. Yang tak baik itu disalahgunakan. Kalau kegunaannya untuk yang baik, ya di sini pun bukan guna jika mobile. Ini pun media komunikasi yang bisa ya. benda apa saja bendanya kalau digunakan kepada yang baik, benda baik dia akan jadi baik. Kalau jadi kalau digunakan kepada yang tidak baik, ini boleh mendilet Ramadan sebulan, boleh mendilet ibadat sepanjang umur, boleh didileknya. Tengok, tengok benda apa yang dia lihat tuh. Tapi kalau dia baca Quran, dia tengah ceramah, itu oke okay lah, itu tak masalah ya, bukan semuanya ya. Yang tak baik, ah, jadi eh, jangan salah paham ya. Benda ini, kalau kata orang Arab, pedang bermata dua katanya. Ada yang digunakan untuk yang baik, ada yang digunakan untuk yang tak baik. Kita gunakanlah untuk yang baik, uh, ya yeah? kita gunakan kita kawal. Uh, nak mengawal nih itu uh, cakap cakapnya mudah, tapi coba buat. Uh, kalau dia, dia dapat mengawal penggunaan media genggaman itu sudah hebat dia. Ya? Itu yang dikatakan istiqamah Istiqamah. Dia boleh menghindari benda yang tak baik, boleh memilih yang baik. Bak kata orang Melayu, orang Melayu, ambil yang jernih, buang yang keruh. Di sini banyak yang keruh, banyak penyakit, banyak racun. Ada juga makanan rohani di dalam. Ada juga ubat. Pandai-pandailah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya dalam menggunakan media komunikasi ini untuk benda-benda yang baik. Demikian juga anak-anak, anak juga karena dikawal. Karena tanggung jawab mak bapaknya tadi dari awal tak disebut ya, tapi rata-rata oh, jemaah tahulah di sini ada yang baik, ada yang tak baik. Maka gunakanlah kepada yang baik. Kalau salah gunakan, ada cerita di zaman Rasulullah SAW dulu. Dulu belum ada benda seperti ini. Rasulullah pernah dengan seorang sahabat namanya Thauban namanya. Thauban. Sahabat ini sahabat Nabi yang banyak berkhidmat. Macam khadam lah. Suatu hari dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sauban, saya sudah diperlihatkan episode hari kiamat. Ternyata ada di antara sahabat Nabi sendiri. Sahabat Nabi sendiri katanya yang rajin tahajud. Yang rajin berjihad. Yang banyak sumbangannya ternyata ibadahnya licin, balangis. Habis semuanya. Lalu sauban tadi terkejut. Pak. Ya Rasulullah, ada kan? Ada kata Rasulullah. Di mana silapnya orang tuh kata Rasulullah? Silapnya satu saja. Nah, ini penceramah-penceramah selalu sebut nih. Iza kalau intahakuha. Orang ini kalau ada peluang nak buat yang haram, yang dilarang Allah masih dia buat lagi. Nah, kalau ada peluang nak tengok masih dia tengok. Tu habis ibadatnya. Habis, langis. Tak boleh campur-campur. Yang baik, baik. Yang tak baik, tak baik. Tak boleh campur-campur. Lepas lepas pergi ke masjid balik rumah, tengok juga. Oh, habis semua. Pergi ke masjid tadi, sia-sia. Sia-sia. Ah, Tidak tak boleh campur-campur. Wa -campur. ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin ala hudin. Ayat dalam surah Al-Bayinah ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha مُخْلِصِينَ لَهُ wa الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ zakata دِينُ Ayat ini selalu dibaca imam ya Nanti di rumah boleh tengok Yang awalnya alam yakunil lazina kafaru itu ya Di sini ada Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin Ayat 5 surah al bayyinah halaman 598 Wa ma umiru illa liya'budullaha Orang Islam, orang beriman itu disuruh menyembah Allah. Mukhlis itu artinya bersih. Ibarat kertas, jangan campur-campur. Ini masih bercampur lagi ya. Kalau ada kertas yang putih bersih. Mukhlis itu artinya bersih. Tidak ada kotoran di sana. Tidak ada kotoran dosa. Kalau boleh macam itulah yang diminta. Kecuali kalau uh, terlupa, tersilap, maka basuhlah dengan istighfar. Nah, kalau dosa-dosa ringan, eh, boleh eh, ba apa tuh terhapus dengan baca Quran, dengan langkah ke masjid, dengan duduk di masjid. Tapi kalau masih ada dalam hatinya ingin melihat lagi keinginan, kecenderungan ingin melihat benda yang haram tuh, eh, itu itu yang masalah. Itu masalah. Itu katakan Rasulullah, ada sahabat Nabi yang amal ibadahnya semua licin, langis karena apa hatinya ndak bersih masih ada keinginan ingin menyaksikan melihat melakukan yang haram kalau ada peluang iza kalau katanya kalau dia sendirian suami tak tengok istri tak tengok mak bapak tak tengok dia masih tengok nah, itu bahaya bes bahaya besar itu akan memusnahkan ibadat ikut eh, sebanyak mana yang dia lihat yang haram Ikut perinteraksian per dengan yang haram. Kalau semakin banyak dia dia lakukan, semakin habislah amal ibadahnya. Nah, Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Jadi sebagai penutup kita baca zikir tadi tiga kali sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allah maufirli, Allah marhamni, Allah marzukni Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah maufirli, Allah marhamni, Allah marzukni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah maufirli, Allah marhamni, Allah marzukni. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah ya. Uh, kalau ada masa kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kita bermotivasi untuk apa? Untuk mempertingkatkan uh, kualiti Ramadan kita ini. Kita sudah 10 pertama habis ya. Sekarang mau masuk 10 kedua. Nanti 10 terakhir. Biasanya amalan di 10 terakhir itu lebih hebat daripada 10 pertama dan 10 kedua ya. Maka terkena terkenal dalam hadis. Rasulullah SAW dan para sahabat 10 terakhir itu memang bertungkus lumus ya. Mati-matian kata orang Melayu. Oh, mengejar surga itu, mengejar surga. Allahumma inna sulkar itu akal jannah, mana allah bika min sakti kawan nar. Allah mana jannah, mana allah min sakti kawan nar. Allah mana jannah, mana allah min sakti kawan nar. Allah mana karim, tuhibul amfa faamfa anna. Allahumma mana kaafung karim, tuhibul amfa faamfa anna. Allahumma mana kaafung, tuhibul amfa faamfa anna. Wan fa abainah wa ummahatina. Wa ufir wa lana al-ahya' minna wal -amwad. اللهم اغفر لنا جميع الاحياء منا والاموال واغفر لجميع المسلمين والمسلمات وارحم اموات المسلمين اللهم ارحم اموات المسلمين واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران وارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه اللهم <سؤال> ارحمنا إذا ما سرنا إلي ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا ما سرنا إلي ما صار إليه اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين احفظنا من كل سوء احفظنا من كل مكروه فالله خير حافظا وهو رحم رحمين واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علم الغيوب اللهم إن نسألك قلبا شاكرا wa Zakira, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa Zakira, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisaanan thakir wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah wa zaujan mu'minan ala amril akhirah ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin ya hayyuka yumi يا حي يا رحمتك نستغيث يا حي رحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين وعتق رقابنا ورقاب ابينا وامهاتنا والمسلمين من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا مولانا يا ستار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم